Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Warta Sabda. Saudaraku, sejak semula Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu indah dan baik adanya. Ia tidak pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada ciptaannya, apalagi pada manusia. Ia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Maka, jika suatu waktu terjadi hal yang buruk pada kita, jangan pernah salahkan Tuhan, dan jangan mudah menghakimi sesama. Tetapi koreksilah diri sendiri. Seringkali, bencana atau musibah terjadi karena keserakahan kita. Untuk itu, marilah bertobat, perbaharuilah diri, dan mari kembalikan keutuhan. Ingat pesan Yesus hari ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, kalau ingin hidup ini menyenangkan, maka jalinlah relasi yang baik dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Semoga segala usaha dan niat baikmu hari ini diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.